dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Nampaknya nampaknya Tuan Ibrahim Tuan Man Tuan Ibrahim Tuan Man berjaya mengejutkan Hadi Awang. Berjaya mengejutkan Hadi Awang, berjaya mengejutkan semua berapa juta lipas ini. Cuba-cuba untuk pancing-pancing rakyat, tapi termakan ludah sendiri. Termakan ludah sendiri, terjilat ludah sendiri. Sebelum itu saya mau tanya tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, ketika pas jadi kerajaan selama berapa bulan? 33 bulan bersama dengan Muhyiddin Yassin buat pertama kalinya dalam sejarah. Apa yang PAS sudah buat? Adakah PAS mengurangkan jumlah judi di Malaysia? Adakah jumlah judi ataupun cabutan perjudian lah ialah di Malaysia yang dibuat secara sah itu dikurangkan? Ini bukan dibuat secara tak sah tau, ini dibuat secara sah dengan kebenaran dari kerajaan. Cabutan itu dibuat secara sah dengan kebenaran dari kerajaan. Ketika itu kerajaan adalah PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Adakah perjudian dikurangkan? Adakah tempat-tempat disko-disko, adakah yang ditutup? Ada. Waktu itu PKP memang kena tutup, PKP. Waktu itu PKP. Adakah PAS waktu itu telah bertungkus lumus, bermati-matian, berhempas pulas, berjuang untuk semua janji-janji yang dia nak berjuang untuk Islam itu? Contohnya RUU 355. Adakah? Setahu saya sekarang ini yang menyelesaikan semua itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu PAS dalam kerajaan tak apa, jadi semuanya jadi tidur. Kenapa saya kata ini? Kerana tiba-tiba Tuan Ibrahim Tuan Man kejutkan. Tiba-tiba dia mengejutkan Hadi Awang dengan membuat kenyataan kalau Islam menang. Bukan Islam ni, Islam memang sentiasa menang di Malaysia. Jangan risau, Malaysia negara Islam. Jadi kita mesti selalu menghormati Islam. Jadi tidaklah perlu untuk dirisaukan kalau Islam di Malaysia ini seperti yang diwar-warkan oleh ahli-ahli politik yang selalu menunggang agama lah. Kata Islam dalam bahaya, tak ada. Islam dijaga dengan baik di negara Malaysia. Pada perlembagaan pun kita tahu benda itu ada. Jadi tak payah nak risau. Jadi dia kata kalau PAS menang dosa boleh diampuni, dosa lampau diampuni. Hoi yo, ini hebat nih. Dosa siapa yang diampuni tu? Dosa rakyat kah atau dosa pemimpin saja? Atau dosa ahli politik saja yang selalu fitnah? Macam mana dengan dosa-dosa ahli politik yang memfitnah itu? Saya pun tanya-tanya jugalah dengan perkara itu. Bagaimana dengan mereka yang sudah kalah di mahkamah? Kena juga saman di mahkamah kerana fitnah. Macam mana dengan dosa derang? Adakah ini termasuk dalam dosa yang diampuni oleh yang disebut oleh Tuan Guru Tuan Ibrahim ni? Saya bukan ahli agama, jadi saya tidak tahu. Bagi anda yang champion yang tahu, mungkin boleh kongsikan supaya kita boleh belajar. Jadi dia kata yang paling seronok, dia kata
Tapi walaupun bagaimanapun laporan itu telah yang dia kata itu sudah dipadam oleh Raka Deli. Dipadam oleh Raka Deli, mungkin sudah sedar. Jadi beliau kata dalam apa itu? Dalam kata-katanya itu dia kata apa? Dia boleh apa itu? Mengasih perjudian, dia kata dengan kemenangan Islam atau PAS ini kita boleh betulkan dasar yang tak betul, kemungkaran yang dibenarkan zaman dulu, contohnya perjudian, dia kata. Itulah berbalik semula lah kepada pertanyaan saya tadi itulah. Jadi dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi saya dapat maklumat, diberitahu bahwa kita baru saja kehilangan seorang lagi permata negara Malaysia. Ini pasti menyedihkan rakyat Malaysia dan pasti mengejutkan ramai orang. Baru sebentar tadi diumumkan perginya Bian Habib. Bian Habib dilaporkan sudah pun meninggal dunia. Bian Habib atau nama sebenar beliau Muhammad Supian Abdul Rahman dilaporkan meninggal dunia di kediamannya di Hulu Kelang pada jam 9.30 malam kemarin. Jadi kita mengucapkan takziah kepada keluarga besar Bian Habib. Kita mau menyokong mereka dalam emosi, dalam doa supaya semuanya dipermudahkan. Harap-harap semuanya berjalan dengan lancar. Harap-harap keluarga dapat bertambah. Harap-harap segala urusan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi siapa Almarhum ini? Beliau ialah seorang penyair dan seorang pelakon. Bian Habib atau nama sebenar beliau adalah Muhammad Supian Abdul Rahman, yang berusia 66 tahun. Disahkan, dilaporkan sudah meninggal dunia di kediamannya di Hulu Kelang. Berita pemergian seniman itu telah disahkan sendiri oleh istrinya di hantaran Facebook milik Bian Habib. Jadi telah disahkan, beliau telah meninggal dunia pada semalam jam 9.30 malam. Jadi dalam hantaran itu beliau kata, suami saya Bian Habib yang anda kenal sudah tiada, kembali pada penciptanya, maafkan kesalahannya, doakan yang baik-baik untuknya, katanya dalam hantaran itu. Dan nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita ucapkan takziah sekali lagi kepada seluruh keluarga mendiang Almarhum dan juga kepada seluruh industri kreatif negara Malaysia. Semoga kemergian ini dapat diterima dengan baik dan